Ini di mana Najwa nih? Di dalam Masjid Gua Emas. Masjid Gua Emas. Dek, dia tawarin udah makan. Ini kantinnya nih. Kantinnya sebelah. Tutup ya? Tapi. Enggak, lagi masak. Oh, lagi masak. Belum buka, bukan tutup. Iya, betul. Dek. Ini Masjid Gua Emas ya? Ini apa nih dagangnya kalau buat Masjid Gua Emas apa nih? Orang biasa beli apa? Rambutan. Ya kalau musim aja sih. Oh, ini rambutan lagi. Depok, bukan? Iya, dari sini soalnya, dari pohon sini. Oh, pohon di masjid ini? Wah, coba tak berkah tak. Berapa segini? 10.000. Ah, ini. Ini udah termasuk ini kita. Apa namanya tuh? Sedekah ya. Oh, iya lo botak, lu enggak ikhlas banget beli mau sedekah lo tak. Udah manis ini. Kan rambutan masjid. Mentang-mentang enggak ada rambutnya soal dia. Rambut gundulmu. Pakai. Eh, ini jusnya berapa? 7.000. Iya, jambu 7.000 ya, Mang. Hasil sini juga? Iya. Hasil sini juga? Iya. Oh, cobain. Mana mau coba yang mana? Warna yang mana coba? Mana? Saya mau petik tuh. Jambu kayak gitu. Oh gitu. Jadi ini emang hasil-hasil dari Masjid Kuba Mas nih? Iya. Beneran itu? Beneran enggak, Mbak? Yang metiknya siapa? Saya mau kenal. Ini orang yang metiknya. Najwa mau yang mana? Terserah mau jus apa jambu. Ini buahnya juga? Iya. Gila. Ini plastiknya juga di sini. Sedotannya. Kalau ini buah apa? Buah mangga. Mangga. Dari sini juga? Iya. Mana pohon mangga enggak ada ini? Ih, botak. Pelanggar. Ya, silakan Najwa mau yang mana? Mau Mangga jus? Ah, sip, silakan. Ambilin baru dong. Boleh kan? Yang baru dong. Pakai enggak Najwa? Jangan, kayaknya mau batuk loh. Batuk loh bagaimana? Yang ini udah dingin sih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa minum dingin. Mbak. Aduh. Ada apa tuh, Mbak? Iya. Oh, udah enggak apa-apa kalau tenggelam semua katanya sih enggak apa-apa. Ya. Hah? Ya kan? Ya. Enggak apa-apa. Jijik enggak? Enggak jijik. Enggak kalau tenggelam kan enggak apa-apa katanya. Ya. Ya, Mbak. Pas, Mbak. Enggak, tadinya sih belum ada. Cuma biasa. Enggak usah diedit lah, enggak apa-apa lah. Iya, jus asli. Yang enggak boleh tuh nempel sebetulnya kalau tenggelam enggak apa-apa. Enggak jijik. Enggak apa-apa enggak? Wis, noh, ini enggak dia tok. Tandanya dia ini dia aja berani minum. Heeh, yang ada gituannya. Ini Najwa aja sejempolin. Enggak takut sama sekali. Enggak. Mantap sudah cewek idaman bener nih. Mantap sudah. Letak, dia lalernya kasih lalernya. Yang ada lalernya mana tadi? Jangan. Biar ada bergijian dikit. Terserah makan apa, Letak. Ini mau jus enggak? Mau jus. Ya, rambut botak, Letak. Jadi tumbuh rambut. Lo kan Sandiaga Uno pete. Nih, lo mau ngapa, Letak? Lo mau jus apa ya? Apa-apa terserah. Waduh. Enak banget. Dikasih apa? Jadi kasih sirup mangga kasih dong. Kasih sirup mangga juga. Apanya? Ini buatnya di sini kasih sirup mangga, kasih apa gitu. Enggak. Enggak. Mangga semua doang? Iya, kasih. Gula pasir. Oh, gitu. Ini kakak adik ya? Enggak. Oh. Ini jus mangga, jus jambu gitu. Iya. Ini tuan siapa berdua nih? Aku. Loh, Mas. Tuan dia lah. Iya. Jus buat kakak. Ya cepetan aku. Oh, gitu. Emangnya pohon mangga? Emang asli mana, Dek? Asli mana? Cirebon. Cirebonnya mana? Cirebon, Sumber. Oh, di Sumber. Oh, tempat yang mebel-mebel ya? Sumber mebel ya? Kelurahan apa? Kelurahan. Kelurahan Kenanga. Oh, Kenanga. Ini ngelotok ininya? Iya. Ini ngelotok. Udah tak, beli tak. Ambil. Ayo makan-makan ya. Dong, makan. Eh, berdua, kita makan bertiga. Cobain. Saya mau nyobain berkahnya, coba. Ayo, cobain dong berkahnya. Ini abis makan ini gak apa-apa? Makan mangga, makan ini. Katanya tumbuh rambut kalau makan ini benar. Rambut gundulmu, wey. Enggak dibayarin cuman. Biar rame-rame kita makannya. Jangan mau. Jangan mau, entar bayar dipotong. Jangan mau. Entar dia dipotong. Sekarang. Sini. Ih, botak maksa. Maksa rambutan. Eh, botak. Enggak bakalan habis ini kalau aku makan sendiri. Takutlah dia, orang. Ini kan diambil satu, pasti dibeli. Iya. Takutlah sama orang botak ya. Udah dikasih. Kita juga bawa. Enggak, cuman. Enggak, makasih. Ah, itulah. Jadi ibu ini Mbak. Enggak, yang punya usaha ini enggak salah milih mereka berdua. Enggak bakalan korupsi. Aduh, sampainya gimana? Sampai di mana dia? Kita aja enggak mau ini makan dia. Jadi aman, Bos. Iya, aman. Jadi Bos pilih orang berdua ini yang Bu aman. Aman. Mereka enggak bakalan korupsi. Enggak kayak lo. Ini aja udah kita beliin. Orang botak yang disuruh jaga rambutan ya. Enggak ada yang beli entar. Nah. Lari ke rambut. Promosinya susah. Enak lo bener mah, enggak. Ya bagi rambutan. Ya udah kalau gitu mah. Enak bener. Rambutan binjai. Iya. Apa? Binjai. Binjai apa binjai? Binjai. Kenapa dikatakan binjai? Kurang tahu. Nah, harus tahu ini. Wah. Tahu.
Ntar kalau ada yang nanya kurang gimana? Tahu jualan tahu ya. Jualan tahu. Kasih kantong dong, Mbak. Mbak enggak enak, Mbak. Ada kantong plastik enggak? Ini kita ini kantong plastik maksudnya bekas mulut. Ini buat taruh sini nih. Nah, buat sampahnya. Ya gini ya. Enggak apa-apa kan? Enak loh, Mbak. Duduk dong. Iya bener, tak tahu diri. Iya lo. Duduk dong aja, duduk dong. Wih, botak dari dulu. Wih, saya lupa ini. Dia lihat ketinggian dia dari saya. Waduh. Enak bener loh, Najwa enggak suka rambutan ya? Kok ini ya? Rambutan batuk bagaimana nih? Enggak apa-apa. Enggak sih, kalau makan apa mau dibukain? Apa mau dibukain ini? Gua tak bukain. Kesalnya botak-botak. Lihat dong. Najwa bener canggih nih. Ini baru nih, tak. Canggih. Gimana rasanya? Manis. Manis ya? Manis. Ngelotok lagi ya? Iya. Berarti kan lagi musim rambutan ya, Mbak? Tahu enggak? Iya, lagi musim rambutan. Lah kalau enggak musim gimana, Mbak? Iya, musim lainnya. Nah, ini apa? Yang lainnya apa di sini kalau enggak musim? Jambu bol. Ada jambu bol. Terus apa lagi? Terus mangga. Mangga. Terus kalau mangga apa lagi? Durian enggak ada durian? Enggak ada. Jarang tuh. Enggak. Enak loh, yang makan yang ini ya. Berarti ini punya Putian kan? Iya. Tapi Mbak beli nggak? Enggak. Oh, yang jualin aja karyawan. Karyawan Budian? Berarti yang sini-sini karyawannya Budian? Iya. Oh, hebat ya. Iya. Nanti dia sering kunjung ke sini nggak sih? Jarang. Oh, jarang. Dia emang di mana ya? Emangnya di Petukangan, Jakarta Selatan. Iya. Enggak orang sini? Cirebon ya? Orang Sumber. Sama Kusnya di sungainya gitu ya? Danau. Terus sebelah sana. Danau tuh, Mbak? Iya. Ada perahunya nggak? Nggak ada. Enak ya, enak loh rambutannya. Kalau yang rumah 100 kamar? Apa? Penginapannya? Iya, yang rumah 100 kamar itu. Rumah tinggalnya dia sebelah sana. Oh, oh bukan penginapan. Sini, ya? Sini kan iya. Ada gerbangnya. Tapi jarang tinggal situ ya? Jarang. Mantap, sudah gundulmu. 100 kamar. Enggak ada. Masuk berita satu kamar. Enggak aja. Enggak. Gosipnya, cara gosipnya. Enggak ya, enggak. Tak kok enggak 100 kamar lu kan, tak? 100 kamar. Apa itu 100 kamar? Rumah Budian, tak. Kita enggak nyambungin aja ngomong aja. Bujuk dah. Ini udah makan rambutan juga ternyata. Enak, tak. Enak bener, tak, rambutan, tak. Berkah ini, tak. Katanya mau duduk. Nah. Lu enggak minum jus, tak? Kenapa? Enggak minum jus lo. Aduh, aku sudah ngeliatin orangnya juga ini. Enggak, lu cobain jusnya, tak, berkah. Hilang hausnya. Jus berkah ya namanya. Aduh. Jadi ini namanya jus berkah nih, mantap sudah. Nih. Ini bersih ya? Yang punya jus berkah nih, lagi makan rambutan. Kenapa mau jualin aja? Makan rambutan bukan dikupas pakai tangan, dia digigit dulu. Wah, mantap sudah nih. Oh, itu yang enak. Itu yang enak ya. Makan rambutan digigit gitu. Ya iya sama sama kita, itu yang enak. Lah kalau ada duri, ada durinya. Ada rambutnya. Ada ininya, semutnya gimana? Enggak. Enggak lah. Orang kacang itu aja jadi kita cari, kacang kedele. Yang keras. Jadi ramai nih, Mbak, orang-orang dari mana-mana gitu. Enggak, kalau cuma Sabtu Minggu aja. Pada Minggu ya? Ya biasa sepi. Kemarin pas ada WAIS, sampai penuh gak sih? Ustadz Abdul Somad. Penuh banget ya? Sampai sana-sana gitu. Iya.